saya itu khawatir sama pergaulan Ayla itu. Berani kamu yang mau cuman anakku ya? Enggak mau, apa? Pak, maaf pak, saya janji. Saya bakal tanggung jawab. Kamu Ayla kan? Saya calon suami kamu. Hah? Ayla masih SMA ya? Lagi zaman sekarang mana ada sih jodoh-jodohan kayak gitu? Tahu gue gak suka sama dia! Datang ke rumah gue setiap hari! Pendidikannya bagus, prestasinya banyak. Susah dibandingkan sama si begundal itu. Kalau mau cari calon istri, sing penting bibit, bebet, bobot. Bobot yang gendut. Saya tidak semudah itu untuk mundur. Ya bukannya saya nggak tahu apa yang akan saya hadapi ke depannya. Tapi saya punya alasan tersendiri kenapa saya ingin melanjutkan ini, Om. Lela, tapi belum sampai rumah. Lo tahu? Lo tuh orang yang paling gila yang pernah gue kenal, tau gak? Mana ada laki-laki normal yang sukses mau dijodohin? Karena lo bukan laki-laki normal! Dia tuh gak cocok buat kamu. Dan aku udah gak perlu buktiin kan ke kamu kalau aku ini lebih pantas buat kamu daripada dia. Selama Mas bisa mencintai kakakmu dan menjaga dia sebagai wanita yang sempurna, itu yang akan membuat Mas menjadi laki-laki yang sempurna untuk dia. Apakah Arsen bisa melakukan itu untuk kamu? Gue udah gak virgin.